Minasang, selamat malam, balik lagi bersama aku Eca. Oke, malam hari ini aku sedang berada di kota Medan. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor nih sebuah kampus yang sudah lama terbengkalai Minasang. Wow, dan ini ceritanya benar-benar gokil banget di sekolah ini. Nanti aku bakal cerita lagi detailnya seperti apa ya. Dan sekarang kita langsung masuk aja deh ke dalam. Oke Minasang, jadi ini adalah penampakan dari area kampusnya ya. Dan di sini tuh tengah-tengahnya tuh kayak ada hutan-hutan kecil gitu deh. Dan bentukan dari kampus ini tuh letter L gitu Minasang. Nanti kita bakal ke sana ya. By the way, mohon maaf banget kalau misalkan masih kedengaran suara kendaraan ya, karena ini posisinya berada di pinggir jalan raya gitu tuh. Nah, jadi harap maklum aja kalau misalkan masih kedengaran suara kendaraan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ruangan pertama dulu deh. Parkir di dalam kereta atau mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ini ada ruangan. Tapi gimana cara masuknya ya? Ini soalnya, oh ini bisa nih. Ini ada papan kayak gini nih. Bisa juga masuk. Aduh. Aduh, 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 aduh. Nah, di sini tuh kayak ada sofa ya. Sofa dan kasur tahu gitu. Dan juga ada lemari nih sini. Tuh ada lemari, ada ini ya, bekas-bekas kartu remi itu. Ada lemari di situ yang berisikan sepatu. Kayaknya sepatu olahraga nih sama sepatu security mungkin tuh. Ini modelnya kayak model locker gitu sih. Assalamualaikum. Oke. Sini kosongan ya, cuma ada tersisa papan board aja tuh. Data kelompok belajar mahasiswa reguler. Reguler UTM Medan tuh. Aku gak usah deketin lah ya. Udah gak jelas juga tulisannya. Kita coba ke area selanjutnya. Aku kayak mual gitu loh. Kayaknya masuk angin deh aku deh. Di sini kayak ada sepeda nih, bekas orang jualan kayaknya. Ini ada pintu lagi, kayaknya kelas ya. Assalamualaikum. Wow. Udah pada hancur ya. Tuh, puing-puingnya udah pada di bawah semua. Hanya tersisa kayu-kayu dari atap nih, patahan-patahan kayu. Di sini ada kursi plastik, itu kursi bertumpuk kayak gitu tuh. Maksudnya gimana aku nggak ngerti. Dan di sini ada meja yang berisikan 3 helm. Tuh, ada 3 helm di sini. Oke. Balik. Aduh. Tutup lagi. Ini banyak ini ya. Tempat-tempat orang buat jualan, ada etalase. Terus ada sepeda tuh sama gerobaknya. Dan itu ada hutan-hutan kecilnya gitu di tengah-tengah kampus ini. Itu ada apaan tuh? Kucing tuh ya, matanya nyala dua tuh. Kayaknya kucing sih.
Oh iya, kucing tuh kalau nggak musang, matanya nyala tuh lihat. Bikin kaget aja tuh kucing. Ini ada ruangan lagi. Wah, terkunci. Terkunci nih. Dilarang keras membawa narkoba. Oke, Minasang, sebelum melanjutkan eksplorasi di kampus ini, aku mau cerita dulu tentang sejarah kampus ini, Minasang ya. Jadi, kampus ini tuh adalah kampus negeri Medan yang dibangun tuh tahun sekitar 60-an gitu dan terbengkalai di tahun 90-an. Pada saat itu pernah ada tragedi kelam di rumah sakit kan tuh di kampus ini, Minasang. Jadi seorang mahasiswa dan mahasiswi itu pernah ada yang merenggang nyawa di area belakang kampus ya. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Nah, yang laki-laki ini katanya nih dia tuh depresi karena pada saat dia perlombaan dia tuh disingkirkan dan digantikan ke teman yang lain gitu, dan akhirnya dia depresi dan akhirnya dia merenggang nyawanya sendiri di area belakang kampus ini. Dan yang kedua itu yang perempuan ya, dia tuh hamil di luar nikah, nggak mau ditanggung jawabin sama cowoknya, dan akhirnya dia juga mengakhiri atau merenggang nyawa di area belakang kampus ini. Wah, gokil ya Minasang ya. Sumpah, kenapa sih ada orang yang berpikiran pendek kayak gitu ya? Semoga kita dijauhkan dari pikiran-pikiran pendek seperti itu ya Minasang ya, karena nggak baik gitu. Dan pastinya sih serem banget gitu kalau sampai kita tuh ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Kejadian itu tuh di tahun 1980 dan kampus ini terbengkalai di tahun 1990 Minasang. Sampai saat ini juga ini terbengkalai dan nggak dibangun lagi gitu, nggak diaktifkan kembali. Sayang banget ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita lanjut aja untuk eksplorasi ke ruangan-ruangan lainnya Minasang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Aku tuh ngerinya ada orang doang loh, karena spotnya ini di pinggir jalan gitu. Nah, ini ada mesin cuci. Memang tempat ini tuh masih ada penjaganya ya. Tadi aku izin sama penjaganya, cuman penjaganya itu kayak izin pergi untuk karaokean katanya. Wow, ini ada ruangan lagi ya. Cuman ini udah ditutup. Tuh, ruangannya kosongan aja sih. Tuh yang ada lampunya gedung sebelah ya. Kayaknya kayak gereja gitu. Halo. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Binatang kayaknya. Tuh, ini tembus ya. Ada payung, ada tikar, ada kursi. Banyakan ini sih kursi sih. Karena ini memang universitas ya, pasti banyak banget kursi-kursi yang terbengkalai. Oke lah. Ini nggak tahu ke area mana. Assalamualaikum. Kok nggak ada orang asli? Permisi. Ada sepatu di situ. Ada kamar mandi dan ada pintu yang terkunci. Kayaknya ada orang yang tinggal di sini deh. Tapi aku nggak tahu juga ya. Setauku cuma penjaganya doang yang tinggal di sini. Udah, kita keluar, takutnya nggak enak. Nanti sangkanya mau gimana-gimana lagi kalau benar ada yang nempatin. Bau pandan di sini nih. Oh, ini tanaman pandan ini ya, ternyata. Ke belakang itu udah nggak ada apa-apa. Okay.
Ini tempat apa sih? Oh, ini kamar mandi. Iya, bener, kamar mandi. Assalamualaikum. Ini ruangan kosong gini aja ya, dan atasnya tuh udah nggak ada atapnya. Oke. Dan ini ada pohon di sini ya. Gak tahu nih salah satu mahasiswanya mengakhiri hidupnya di mana. Pokoknya katanya sih yang satu kan ada yang loncat, ada yang itu apa sih ikat tali ya. Aku nggak mau terlalu detail ngomongnya sih, takut ini sensitif YouTube. Oke, kita lanjut lagi. Agak creepy sih memang ya, karena memang udah terbengkalai dari tahun 90 gitu. Makanya hawanya kayak beda. Sini. Ini hutan-hutannya serem loh. Kalau lari-larian di situ serem juga. Nah, di sini masih ada kayak kursi penjaganya ya. Ada ruangan kosong, cuman udah banyak kayu-kayunya tuh, dan tertutup juga, jadi kita nggak bisa masuk ya. Udah ada anjing lagi. Halo, assalamualaikum. Ini juga terkunci. Cuman ruangan kosong aja ya. Tuh. Ruangan kosong kayaknya kelas-kelas gitu. Sepanjang aku jalan di area kampus ini minasangnya, aku merasakan hawa yang gak enak gitu, gak tahu kenapa. Padahal ini di pinggir jalan, tapi aku merasanya kayak ada sesuatu hawa yang negatif gitu dari universitas ini. Dan di sini tuh walaupun terbuka ya, tapi nggak ada angin sama sekali. Gokil sih. Ini ada ruangan lagi. Cuman banyak kayu-kayu gitu aja ya. Sama lemari nih yang udah rusak. Aku mau masuk tapi takut nih karena pintunya udah geser. Oh, itu ada yang masih nyala tuh ya ruangannya. Situ juga adalah satu titik untuk penjaganya stay gitu. Jadi kita nggak usah ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Sini kayak ada kandang ayam. Woi, ada kucing dan anak-anaknya tuh. Lucu banget. Meow. 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 Ada anak-anak, ada anak kucing tuh. Sama ibunya. Tidur di kasur ini. Aduh, kamu kalau aku rumahnya deket, ku bawa pulang deh kalian semua. Sayang jauh. Tuh kalau aku di Jakarta, ku bawa pulang. Sayang banget ini di Medan, mau bawanya juga susah. Nah, ini aku nggak tahu nih ya, di area mana si muridnya itu pada
Mengakhiri hidupnya. Di sini sih banyak pohon nih. Tadi deket toilet di belakang sana juga ada pohon. Pokoknya katanya di area belakang aja. Tapi ini udah area terakhir nih, lorong terakhir. Ya intinya kalau nggak di area hutan-hutan sini, ya kalau nggak deket itu tuh, deket kamar mandi. Karena biasanya orang yang depresi itu suka merenung dulu di kamar mandi. Karena tempat kamar mandi itu kan tempat yang sunyi ya. Halo. Astagfirullahaladzim. Oh, kali lawar. Oh, ini paralel sampai sana ya. Oke, kita cek ke sini dulu deh. Ini ruangan kosong dan atapnya juga udah hancur. Ini juga sama ya. Banyak paku, harus hati-hati. Halo. Kosongan ya. Firasatku kayak ada yang ngikutin deh. Kayak gak enak gitu firasatku. Assalamualaikum. Ini sama ruangan kosong juga. Permisi. Ada orang di sini? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada suara tembokan. Tapi kecil. Oke, positif. Ini ruangan terakhir. Kita harus selesaiin ya. Oke, ini ruangannya udah hancur ya. Sama kayak ruangan-ruangan lainnya. Jendelanya juga udah pada pecah-pecah. Kayunya juga udah bergelantungan tuh, ngeri kena pala kalau jatuh. Oke lah, kalau kayak gitu kita balik aja ya. Aku nggak tahu kenapa, aku berasa seperti ada seseorang yang ngikutin aku. Agak khawatir ya aku ya. Halo? Ada suara loh tadi loh. Semoga terdengar ya. Kayak ada kesandung sesuatu gitu orang. Halo? Tadi aku dengar jelas ada suara orang kayak kesandung sesuatu. Apa kalilah orang tadi apa gimana ya? Gak ada siapa-siapa. Kayaknya kalilah tadi deh. Kalau enggak ya makhluk halus gitu. Tahu juga aku. Karena kita udah habisin di apa kelas-kelas ini ya. Kita nggak usah ke lorong situ ya. Karena sama aja dan itu pintunya terkunci semua, makanya bisa tembus lewat dari sini. Kita balik aja dan closing di depan karena firasatku nggak enak. Semakin ke dalam semakin tidak enak gitu firasatku. Karena ini spotnya dari pinggir jalan dan penjaganya tuh lagi karaokean keluar, nggak ada yang jaga. Jadi ngeri banget kalau ada preman atau apa gitu yang lagi kesini, agak ngeri.
Aku opening tadi di sana ya. Aku mau closing di area pohon-pohon ini aja deh. Apaan sih tuh? Kayak ada pergerakan. Oke, closing di sini aja deh. Oke, minasang, karena udah semua ruangan di universitas ini udah kita telusuri ya minasang ya, kayak cukup sekian dulu karena firasatku tuh kayak gak enak, kayak berasa ada yang ngikutin. Terus tadi juga ada beberapa suara yang kayak orang kesandung gitu. Dan menurut aku di bagian terhoror itu adalah di kamar mandi belakang ya, yang ada pohon dua itu. Gak tau kenapa auranya tuh kayak gak enak gitu, apalagi ada pohon pandan di situ yang membuat jadi kayak apa ya, tersugesti yang aneh-aneh gitu. Oke lah, terima kasih udah ngikutin aku dari awal sampai akhir minasang. Dan jangan lupa juga untuk selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini. Dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya. Arigatou gozaimasu.